Selamat datang di Os Cilincar Hotel Reviewer. Dan sekarang kita ada di Aston Bogor Hotel. Nah, kali ini gue nggak sendiri, yang biasanya sendiri gue ditemenin. Siapakah dia? Nadilsan. Nah, buat teman-teman yang memang ingin mencari hotel atau ingin bermalam di suatu tempat, dan Hotel Aston Bogor adalah salah satu pilihan yang tepat buat kalian. So, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita check it out. Yes, BIG Sign Entertainment, this is Os Dillinger and you guys watching Hotel Reviewer. Kali ini teman-teman, gua akan mereview sebuah hotel yang ada di bilangan Bogor, tepatnya di daerah BNR Bogor Nirwana Residen. Ya, salah satu hotel yang memang recommended banget buat lo-lo yang memang hunting hotel untuk bermalam di sana bersama keluarga. Karena apa? Sebentar lagi adalah akhir tahun pastinya. Pasti teman-teman membutuhkan tempat yang tepat sekali untuk bermalam di hotel bersama keluarga tercinta. Banyak yang bakal gua sajikan dan informasikan terkait tentang cozy-nya dan nyamannya Aston Bogor Hotel. Yap, pastinya jangan lupa bantu subscribe, share, dan like. Juga isi kolom komentar, request juga boleh agar gue bisa terus mereview hotel-hotel yang ada di Indonesia buat kalian. Aston Bogor Hotel memanjakan kita dengan fasilitas kolam renang yang bertemakan Palace yang sangat amat menakjubkan, guys. Oh ya guys, Aston Bogor Hotel ini memiliki 3 tower ya. Jadi kebayang tuh luasnya lingkup dari hotel ini. Lo bisa jogging sepuasnya, biking sepuasnya dengan suasana sejuknya kota Bogor. Cus, langsung saja ke Hotel Aston BNR. Menginap di Aston Bogor Hotel and Resort menempatkan Anda di jantung kota Bogor. Beberapa langkah saja dari The Jungle Water Adventure, cukup 3 menit dengan berjalan kaki dari Depo. Thank you.
Nah, Hotel Lovers, akhirnya kita di poin daripada review hotel kali ini. Nah, sampailah di poin room atau kamar, guys. Di Aston Bogor Hotel ini memiliki beberapa tipe kamar, guys. Yang pertama ada Condotel, Superior, Deluxe, dan ada Junior Suite. Nah, sekarang kita coba keluar. Kita lihat view-nya, guys. Seperti apa sih? Wow. Udara yang benar-benar menjanjikan. Sejuk, ramah lingkungan. It's a beautiful environment. Kalian bisa langsung cek di beberapa platform yang ada, di Traveloka, bisa di Trip Advisor dan lain-lain. So guys, ikutin terus seperti apa sih review-review daripada Os Danger Hotel Reviewer. Gua akan terus mereview hotel-hotel yang ada di Indonesia buat kalian semua. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam bahagianya berlibur. Bye.